Saudara Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengaku pembicaraan terkait dengan calon menteri di Kabinet Pemerintahan Prabowo-Gibran sudah dilakukan di internal Partai Gerindra. Muzani menyatakan, Partai Gerindra sudah membicarakan soal sosok yang akan mengisi kursi menteri di kabinet presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo-Gibran. Meski demikian, Muzani belum mengetahui siapa saja nama yang diusulkan dan diterima oleh Prabowo untuk menjadi menteri. Ya kalau kalau itu sih memang semakin dekat dengan Oktober, saya kira pembicaraan itu ada. Tetapi saya tidak tahu terus terang karena itu hak dan domain Presiden terpilih. Tapi kalau dari Gerindra sendiri Pak, potensi nama yang paling sudah ada gak? Ya ada, ada yang diminta, yang di semua ada, tetapi sekaligus saya nggak tahu siapa yang diminta, siapa yang diharapkan, saya tidak, karena itu hak dan domain presiden terpilih.